Diddler, jumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya ID Flow Kediri, Jawa Timur. Nah, untuk sahabat Diddler dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu ya sahabat Diddler. Oke, untuk kali ini saya akan menguji power dari senapan angin kejur DP Fusion 1960 Magnum Full Hitam ya. Nah, jadi saya sudah berada di area outdoor. Oke, seperti apa uji power dari senapan angin ini? Sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Edifol ya, sahabat Diddler. Oke, yuk langsung saja kita akan lanjut ke video berikutnya. Oke, sahabat Diddler, sebelum kita menguji power dari senapan angin Kejut DP Fusion 1960 Gamu Full Hitam ini, kita akan mulai spesifikasinya sedikit ya, sahabat Diddler. Nah, jadi untuk spesifikasi dari senapan angin ini yaitu memiliki panjang laras 60 cm dari bahan baja pilihan yang memiliki 9 alur di dalam larasnya ya, sahabat Diddler. Untuk tingkat keakuratan atau tingkat akurasinya bisa mencapai 50 meter ya, sahabat Diddler. Nah, selain itu untuk tabung dari senapan ini berdiameter 19 mm dengan sistem pengisiannya menggunakan kejut manual atau pompa PCP dengan tekanan angin bisa mencapai 2000 PSI ya, sahabat Diddler. Nah, oke. Untuk popor dari senapan angin ini tentunya berbeda ya, yaitu memiliki popor model Gamu Full Hitam seperti ini. Oke, yuk langsung saja kita akan menguji power dari senapan angin ini ya. Oke, seperti apa, langsung saja ya sahabat Diddler. Jadi untuk kali ini saya menggunakan mimis dari Super Doom. Oke, kita buka mimisnya, kita tarik gendongnya. Satu kali saja ya sahabat Diddler. Nah, untuk sasarannya saya menggunakan botol kaca ya, menggunakan 15 sampai 20 meter ya sahabat Diddler. Kita kunci dan kita bidik. Nah, sudah kena ya sahabat Diddler, sampai botol kacanya pun juga sudah pecah. Nah, jadi oke, untuk uji powernya seperti itu saja ya sahabat Diddler. Nah, oke, itu saja ya. Bagi kalian yang memiliki request video lainnya, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya sahabat Diddler. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Edifol ya sahabat Diddler. Nah, oke, karena sudah panas sekali, saya mohon undur diri dan salam Diddler.